Kita kembali lagi ke ini ya, ke Tinjau Lawi ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya bahwasanya pada belokan atau tanjakan panorama satu ini sering terjadi apa namanya malapetaka di sini ya. Karena dari akun Tinjau Lawi dan yang berkaitan dengan beberapa akun Tinjau Lawi itu yang kita lihat, saya pun juga begitu tertarik dan begitu sering setiap yang ditampilkan itu selalu aku tonton ya, berita-berita tentang Tinjau Lawi ini. Kenapa ini banyak juga ya di atau terlalu padat ya, jalur ini, karena jalur ini adalah jalur yang salah satu jalur yang terpadat juga di Sumatera Barat. Nah, di jalur ini pun menghubungkan untuk jalur untuk ke Jambi dan Palembang dan ke Jakarta pun juga melalui jalur ini. Kemudian kalau dari Jakarta juga, kalau kita lihat di ini ya, di mobil yang datang dari Jakarta pun juga mayoritas melalui jalur yang di sini. Nah, sebenarnya kalau yang ini kan itu kalau di sisi lebar ya lebar ya jalannya ya. Tapi karena tanjakannya itu tinggi hingga mencapai 45 derajat dari ketinggian itunya, tikungannya itu, tanjakannya itu, makanya dia sering terjadi masalah kalau di sini mobil. Lagi pula dia kan posisinya panjang, posisi dia itu menanjak itu untuk kita melakukan pendakian itu dari Kota Padang hingga perbatasan ini ya, Kota Solo. Itu butuh waktu lama juga. Kalau kita perkirakan ada sekitar 15-20 kilometer ini. Kemudian kalau kita lihat ketinggiannya itu, kalau kita baca-baca dari formasinya, banyak ketinggiannya itu sekitar 1000 meter di atas permukaan laut ya. Nah, jadi untuk Anda yang pemula yang melalui jalur yang di sini, mungkin barangkali Anda datang dari kota lain, dari itu pun Anda mesti harus berhati-hati jika Anda melalui jalur yang ada di sini. Nah, di sini kan pada belokan panorama satu ini ada di sini abang-abang yang bertugas sebagai PKJR ya. Dan di sini tentunya dia itu membantu kita di dalam melakukan perjalanan. Di ketika kita melalui tikungan yang seperti ini mesti harus bergantian, meskipun Anda membawa mobilnya itu mobil pribadi atau mobil kecil. Dan ini sangat berisiko sekali untuk Anda jika Anda mobil yang muatan berat atau seperti bis yang seperti ini melalui, dan Anda pun dari depan itu memang harus bergantian karena belokan ini memang habis untuk putaran yang diambil oleh bis, ataupun nah mereka nggak bisa ke pinggir karena mereka harus memiliki awalan untuk melalui jalur ini, seperti mobil truk yang Anda lihat di posisi depan itu kan. Nah, ini kalau tidak bergantian ini berbahaya. Mesti pun harus bergantian kalau di ini. Nahan dulu. Nah, ini abang-abang yang PKJR di sini sebenarnya sangat mengucapkan terima kasih banyak juga kita bersama-sama buat abang-abang yang ada di sini karena sangat membantu. Coba kalau nggak ada dia di sini, wow, mungkin udah berantakan semuanya. Karena siapa yang duluan aja, terkadang sedangkan ada pun juga di sini abang-abang yang PKJR juga di sini, kadang-kadang nyosor juga salah satu dari mobil yang mau menang sendiri. Nah, tapi kalau udah yang sudah terbiasa melalui jalur ini, apalagi mobil yang muatan berat seperti mesti kita harus bergantian, kasih dia ini dulu. Kalau si abang-abang PKJR itu nahan Anda untuk jangan melewati dulu, Anda tahan dulu mobil Anda, jangan Anda paksakan, apalagi mobil yang muatan berat seperti ini, seperti truk yang Mitsubishi ini kan resikonya sangat tinggi. Kalau ini penurunanlah main-main. Nah, Anda mesti harus, kita pun harus memiliki sosial yang... Nah,
pada video ini kan bisa juga kita lihat. Nah, jadi untuk Anda yang baru untuk melintasi jalur yang di sini, Anda mesti harus waspada dan hati-hati. Setidaknya dengan menonton Anda menonton video Setinjau Lawi, Anda juga bisa meskipun Anda belum datang ke lokasi, Anda juga sudah tahu ya trik dan bagaimana caranya. Mungkin inilah bagusnya atau teknologi sana, tetapi kita bisa juga dapat informasi tentang lokasi itu pun daerah tersebut untuk kita bisa ini ya berkunjung. Jadi kita tidak canggung lagi ya dengan kondisi. Nah, seperti Anda pun mau berkunjung nih contohnya ke Kota Padang, Anda mesti harus contohnya ke Setinjau Lawi dulu. Kalau ada dengan mobil ya, mungkin Anda akan melalui jalur Setinjau Lawi. Anda setidaknya sudah dapat juga informasi bagaimana teori melalui jalur yang ada di Setinjau Lawi ini. Nah, Anda tinggal ikutin aja si abang yang PKJR yang ini ya, yang akan membantu Anda di saat Anda itu melakukan. Nah, coba kita lihat di sini nih, sudah berhamburan ini.